sudah armor break dan Toby sangat-sangat dominan, pakai banget masalahnya kawan-kawan. Ini sih terlalu sulit banget. Killer Bee harus bisa. Naruto Random Battle balik lagi, hey yo buddy. Minggu ini akan banyak banget request special dari kawan-kawan. Dan gimana hasil pertarungan epic kita untuk minggu ini? Jadi langsung saja let's play and enjoy the game. Special request dari Azam, dimana My Togai melawan Uchiha Shisui. Pertarungan yang sangat-sangat tidak gua duga kawan-kawan. Ya langsung aja ulti dan terkena saja oleh Shisui di sini. Pagi-pagi baru juga dimulai dan wow, langsung aja di Koto Amatsukami, yang dimana ini adalah jurus genjutsu terkuatnya dari seorang Uchiha yang dimiliki oleh Shisui kawan-kawan ya. Tapi tentu saja Gai itu juga bukan seorang ninja yang ece-ece tentunya ya. Dia punya speed yang sangat-sangat gokil juga, apalagi kalau dia sudah mengeluarkan Hachimoto ya, atau gerbang ke-8 kawan-kawan ya. Tapi kita lihat aja hasil dari pertarungan ini. Dan selalu gue bilang ya, di setiap matchnya gitu, Naruto Random Battle tuh bener-bener random banget hasilnya ya. Jadi kita lihat saja, apakah Shisui ataukah My Togai. Walaupun memang dilihat dari kondisi saat ini, Shisui sangat-sangat memimpin dan My Togai benar-benar terpojok karena sudah kehilangan 50% HP-nya, gimana-gimana ya. Jadi kita lihat aja hasilnya, apakah tiba-tiba My Togai akan mengeluarkan Hachimontonnya. We never know. Tapi gagal aja kawan-kawan. Kena ulti lagi Koto Amatsugami untuk kedua kalinya dari seorang Uchiha Shisui. Kawan-kawan, ini sangat-sangat, wah ini sih, ini susah banget sih. Ini susah banget sih kawan-kawan ya. Gila, My Togai dipermalukan loh sama Shisui kawan-kawan ya. Oh, Hirudora dibalas saja akhirnya. Hirudora, bukan Hirudora, sorry, Night Guy atau ini Hachimonton dari seorang My Togai keluar juga kawan-kawan. Oh my god. Mulai terkejar, walaupun memang di sini kesempatan besar masih dimiliki oleh Shisui untuk bisa memenangkan pertandingan kita kali ini. Ketiga kalinya di ulti saja, tiga kali berturut-turut tanpa gagal sekalipun kawan-kawan. Dan kemenangan untuk serem Uchiha Shisui kawan-kawan ya. Nice job, gokil. Kita langsung aja ke battle selanjutnya. So let's go. Special request dari Hello Valorant, di mana Madara versus Maxman katanya kawan-kawan ya. Di sini gua pakai ulti saja. Oh my god. Bisa-bisanya lagi dan lagi kayak battle kali ini tuh, minggu ini tuh kayak gitu kawan-kawan ya. Dan untuk sementara waktu, Maxman yang sebenarnya kita semua tahu bahwa ini adalah Obi atau lebih tepatnya Uchiha Obito kawan-kawan yang memimpin saja di sini. Madara ulti kena juga kawan-kawan. Ulti dibalas ulti, ini yang gua suka sih dari random battle kawan-kawan. Oh my god, lu bayangin dewa ninja kawan-kawan itu benar-benar sakti banget ya kan, banget nih kawan-kawan ya. So oh, digagal saja itu tadi si Maxman udah mau ulti tapi digagalkan sama Madara. Sayang banget kawan-kawan ya. Kita lihat saja di sini pertarungan antara Uchiha tentunya. Waduh, ini kayaknya banyak Uchiha yang muncul kawan-kawannya sepertinya ya. Tapi kita lihat saja di sini. Oh my gosh, dengan Susanoo-nya, Maxman ternyata terkejar oleh Madara dan sudah compang-camping. Sudah kehilangan 50% darahnya kawan-kawan. Nah, ini sangat-sangat membagongkan dan ternyata dicabik-cabik sama Susanoo. Oh, kombonya connect, connect, connect kawan-kawan ya. Ulti kah? Oh, tidak. Ulti kah? Oh my god, untuk kedua kali yang Maxman mengeluarkan ulti yang harusnya menjadikan posisinya sama kawan-kawannya, seimbang harusnya sih. Oh enggak ya, ya so-so lah. Tapi di sini Madara bisa awakening. Kalau sampai Madara awakening, harusnya sih bakal bener-bener strong banget. Kenapa Madara nggak ngedes aja sih ya? Sangat-sangat tidak ingin mengeluarkan cakranya gitu. Soto yang mentang-mentang jago. Di sini memang emas banget deh posisinya Madara.
untuk bisa memenangkan pertandingan karena memang match mas sudah sangat-sangat sekarat. Itu tinggal combo dua kali connect seharusnya meninggoy, atau mungkin Madara keluarin ulti untuk kedua kalinya dan membalas ulti kedua dari Masman kawan-kawan ya. Tapi sepertinya tidak, langsung oh di finishing dengan ulti saja oleh Uchiha Madara. This is the power of Uchiha Madara. Yes, gokil, dimenangkan oleh Uchiha Madara. Jadi Masman tuh ya walaupun berhasil coba jumping tapi tetap menang Madara. Jadi kita langsung aja ke battle selanjutnya. So let's go. Special request dari King Gamers, dimana Uchiha Madara melawan Uchiha Obito. Karena tidak disebutkan spesifiknya apa, jadi gua memilih final form mereka. Bisa gua bilang baru aja di ulti kawan-kawannya. Wuh, gils, minggu ini tuh gils banget kayaknya kawan-kawan ya. Semua serba langsung di ulti. Baru berjalan seperti ke ulti. Dan ini ulti yang paling gils banget dari Uchiha Madara. Memang Uchiha tuh banyak banget yang milih kawan-kawan ya. Gokil banget ya. Karena gen, karena gak ada yang milih, gak ada spesifik. Jadi gue memilih Uchiha Madara yang udah 6 path. Dan juga Obito dengan final formnya dia yang emang lagi power powerfulnya. Lagi OP-OP-nya Obito di sini kawan-kawan ya. So tulisannya Madara versus Obito. Jadi let's go aja kita lihat hasilnya. Walaupun mungkin sebenarnya sangat awet sekali dan mampu dikejar oleh Obito, walaupun tadi sempet banget yang namanya di ulti dan menjadi keunggulan dari Madara, tapi berhasil saja dikejar dan membuat Madara compang camping. Obito luar binasa banget, maksudnya luar biasa tentunya. Jadi kita lihat saja hasilnya di sini, karena lagi dan lagi random ulti gagal saja. Kalau di ulti ya kan biju monster rekor 10 keluar begitu kan. Oh my god, Madara sekarat ini sih lucu banget. Ini sih lucu banget ya kawan-kawan. Bisa-bisanya Madara tuh sekarat. Gimana seorang Madara bisa sekarat oleh Uchiha Obito kawan-kawannya? Dikejar saja oleh Madara dengan kombonya, harusnya Obito bisa sekarat di sini. Oke, ulti untuk kedua kalinya dan sepertinya ini jadi kemenangan Madara lagi dan lagi. Madara memang sangat kuat dan mampu memenangkan pertandingan terus menerus. Siapapun lawannya Madara gitu kan. Oh, ayo dong, gue challenge siapa yang bisa menangin pertandingan dengan melawan Madara, karena di sini Madara one hit. Astagfirullahaladzim. One hit. Oh, di kamu. Oh, connect saja throw-nya. Oh my god, ini terlalu sengit banget. Waktu sudah berjalan 60 detik, di shuriken saja dan menjadi kemenangan Uchiha Madara. Jadi langsung aja ke battle selanjutnya. So let's go. Special request dari King Gamers, pada Killer Bee melawan Tobi katanya. Jadi kita lihat aja ulti ga. Oh my god, itu hampir saja terjadi kawan-kawan. Ini Tobi itu di sini digambarkan dengan karakter yang konyol kawan-kawan ya. Oh my lord, dia muter-muter sana, larinya juga aneh banget ya kawan-kawan ya. Sementara ini Tobi masih sangat-sangat memimpin ya. Jadi kita lihat saja hasil akhirnya bagaimana. Apakah seorang Killer Bee mau di ulti sayangnya di throw saja oleh Tobi di sini, dilempar bom, dikejar-kejar, di dash, di armor break. Ini waktu masih berjalan 20 detik kawan-kawan ya. Sorry, baru berjalan 20 detik sudah armor break, dan Tobi sangat-sangat dominan pakai banget masalahnya kawan-kawan. Ini sih terlalu sulit banget. Killer Bee harus bisa benar-benar menjaga kestabilan HP-nya dan mampu mengejar tanpa ada kesalahan sedikit pun. So far Killer Bee masih mencoba mengejar, tapi seperti Tobi tidak memberikan kesempatan. Dan sekarat saja Killer Bee oleh Tobi. Ini gimana ceritanya, sekuat itu ke seorang Tobi? Kawan-kawan, Tobi dilempar shuriken, didesa saja oleh Killer Bee, sama-sama ngumpulin cakra, dilempar bom, lempar-lemparin cakra, di
kemenangan untuk Toby dan ini sangat unexpected. Jadi kita langsung aja ke battle selanjutnya. So let's go. Special request dari King Gamers di mana Hashirama melawan Naruto dan gue memutuskan untuk mereka sama-sama di mode Hokage-nya, gaman ya. Jadi kita lihat saja di sini siapakah yang akan memenangkan pertandingan di akhir random battle hari ini, kawan-kawannya. Dengan dunia dari Kaguya, ingat, dan mereka sama-sama kuat banget ya. Yang satu dewa shinobi memang udah apa ya, Naruto tuh memang dikasih give aja kan bahwa dia punya Kyuubi. Hashirama tuh bener-bener anugerahnya tuh pakai banget gitu ya. Jadi wow, ya. Dan kita di sini sementara waktu the first Hokage atau Hashirama ya, Senju Hashirama itu memimpin untuk sejauh ini Naruto terpojok saja. Jadi Naruto harus memikirkan strategi yang cukup baik untuk bisa memenangkan pertandingan pada hari ini. Naruto compang-camping di sini. Sebenarnya Naruto memang sangat susah banget untuk melawan seorang Hashirama dan memang rival abadnya tuh udah Madara aja udah. Naruto memang walaupun punya Kyuubi, gua rasa juga belum tentu bisa ngelawan Hashirama gitu kan. Karena sesakti itu di Rasengan saja dan Naruto mencoba mengejar walaupun ya masih sangat unggul sih, gua bilang nih di sini masih benar-benar unggul banget seorang Hashirama. Jadi kita lihat saja. Oh, Sakaratul Maut, Armor Break, compang-camping dari kedua ulti tapi di hindari saja oleh Senju Hashirama. Di throw saja. Naruto mencoba main cepat kah di sini, tapi sepertinya tidak begitu. Oh my god. Sama-sama sekarat di posisi HP yang terbilang hampir sama walaupun Naruto sedikit lebih unggul di sini dan tidak menutup kemungkinan Naruto yang akhirnya bisa memenangkan, tapi dikejar-kejar saja oleh Hashirama di sini di Rasengan saja dan tipis banget tenet-tenet namanya mau dimenangkan oleh Hashirama. So itu dia untuk Naruto random battle hari ini, kawan-kawan. Jadi jika kawan-kawan ada request ya untuk karakter siapa lawan siapa yang mungkin mind blowing khususnya di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sampai kita menunggu connection di 17 November walaupun mungkin aku akan memainkan di tanggal 20-nya. Jadi begitu aja untuk Naruto random battle hari ini. Jika kawan-kawan senang dan terhibur, tentu bisa komen-komen aja dan aku sangat terima untuk kritik dan sarannya. So, kita ketemu di Naruto random battle berikutnya. Thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day. And dadah.